Annyeonghaseyo Yeorobun. Selamat datang di kanal YouTube aku. Kali ini aku mau spoiler sinopsis drama Korea Bittersweet Hell episode terbaru. Selamat menyaksikan. Bittersweet Hell episode 1 dimulai dengan Yang Won mengemudi melalui area yang tertutup salju. Segera, dia tiba di tempat Sagang telah menunggu. Adegan berakhir di sana, menciptakan ketegangan bagi pemirsa. Kemudian, episode tersebut bergeser ke waktu yang berbeda, jauh lebih awal, ketika Yang Won tampak menjalani hidup sehat dan bahagia bersama keluarganya. Dia adalah seorang konselor psikologis terkenal dengan suami yang penuh kasih, Choi Jae-jin, Kim Nam-hye, seorang dokter, dan seorang putra sekolah menengah. Sementara itu, Sagang adalah seorang penulis novel misteri terkenal dengan kepribadian berani yang mencintai putranya. Namun, dia memiliki hubungan yang tegang dengan suaminya, Go Mi-eon, mantan jaksa penuntut umum yang terkenal dan berpengaruh, karena dia yakin suaminya terlibat dalam hubungan di luar pernikahan mereka. Tak lama kemudian, serangkaian peristiwa misterius mulai terungkap. Pertama, Yang Won bertemu dengan pasien yang mencurigakan, Lee Sena, Yeonwo. Dia memberitahu Yang Won bahwa dia berselingkuh dengan orang yang sudah menikah dan seringkali merasa seperti sekarat. Pasien kemudian bertanya kepada Yeon Won apakah anggota keluarganya menyimpan rahasia satu sama lain. Kemudian, suami Yeon Won, Jae-jin, mengalami serangan panik setelah melakukan operasi. Oleh karena itu, rekannya, seorang dokter wanita, menghibur dan merawatnya. Dia memeluk Jae-jin, menunjukkan bahwa keduanya cukup dekat. Interaksi mereka mengungkapkan bahwa mereka sudah saling kenal sejak lama. Selanjutnya, Yang Won terkejut saat dia menerima sebuah kotak misterius dari seseorang. Di dalamnya, dia menemukan burung mati, foto keluarganya, dan kartu yang menanyakan apakah keluarganya baik-baik saja. Pada akhir episode 1, Go Mi-eon tewas dalam sebuah kecelakaan tragis. Sebuah batu besar menghantamnya saat mendaki dengan anjing peliharaannya, dan dia meninggal karena luka-lukanya. Saat pemakamannya, keluarga berduka atas kematiannya. Yang mengejutkan Yang Won, pasien yang mencurigakan, Sena, juga datang ke pemakaman. Dia menemukannya menangis di sudut. Oleh karena itu, Yang Won mulai bertanya-tanya apakah ayah mertuanya memiliki hubungan dengan Lee Sena. Bittersweet Hell episode 1 berakhir dengan pengungkapan besar yang mungkin berdampak signifikan pada kehidupan Yang Won. Dia menemukan kebenaran kelam yang melibatkan ayah mertuanya dan ayahnya. Masa remaja Yang Won sangat sulit dan dibayangi oleh kematian ayahnya dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkannya. Dia bunuh diri setelah dituduh melakukan pelecehan seksual. Pada saat itu, dia menolak untuk mempercayai ayahnya. Namun, dari file audio tersembunyi milik ayah mertuanya, dia mengetahui bahwa tidak lain adalah ayah mertuanya, Go Mi-eon, yang menjebak ayahnya dalam kasus penyerangan demi keuntungannya. Yang Won tampaknya terkejut dan tertekan setelah menemukan rahasia kelam. Episode berakhir dengan dia melihat Sagang menari di kamarnya tepat setelah pemakaman suaminya. Nah itu dia spoiler sinopsis drama Korea Bittersweet Hell episode terbaru. Jika kalian suka dengan konten ini jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya. Sampai ketemu di spoiler sinopsis drama Korea lainnya.